Jakarta, sana dari Subang Sidorus. Ini handbrake, console box, transmisi manual, 5 detik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini Persiapan Tubang akan persiapkan lagi Trans GR Sport manual warna hitam, pesanan dari Tubang Wesitorus dari Porsche. Dapat harga spesial, promo spesial, unit ready stock. Karena ini baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita persiapkan unitnya. Sebelum melanjut, ini bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi terbaru dari PD Cinema Tubang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembeli only RAS di bulan April 2024. Ketemu terus ya. Ini dia All New RAS GR Sport manual warna hitam pesanan dari Tulang Wesitorus. Ini grill mobil terbaru, lampu utama LED auto, lampu sen berfungsi, fog lamp halogen berfungsi, sisi depan semua sudah berfungsi. Kita lihat pelaknya, menggunakan pelak 17 inci alloy machining, menggunakan cakram sisi depan, 5 buat roda. Kaca spion suara bodi ada lampu sen berfungsi, terpasang roof rail, talang air, side body molding GR. Pilar pintu berwarna hitam, handle sentaris warna bodi ada smart entry. Glide door trim, kombinasi warna hitam. Ini berbahan soft touch, 2 tempat botol minum, speaker, kontrol kaca ke bawah membuka, ke atas menutup. Ini kontrol pintu, ini ada chrome. Ada apar, ada karpet GR. Pengaturan sliding, kunci-kunci ada di bawah, pengaturan sandaran, safety belt pretensioner. Jelas sisi belakang, handle sentaris suara bodi. Di sini untuk door trim, kombinasi warna hitam, ini berbahan soft touch, kontrol kaca, berfungsi. Ini kontrol pintu, di sini ada child lock protection. Kita majukan otomatis malfungsi, tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu. Tempat botol minum, laci, ini 40-60, one touch tumble, berfungsi, langit-langit warna krem, AC double blower. Kita lihat ke sisi belakang, menggunakan tromol 5 buat roda. Di sini sudah terpasang kaca prim lumar. Sisi belakang ada RAS GR, sensor mundur, kamera mundur, washer belakang defogger, spoiler HM auto lamp, dan sapin antena lampu belakang berfungsi. Ini membuka dari sini, ban cadangan posisi di bawah. Ini ada lampu bagasi, ini kursi bisa kita lipat. Ini menutup, kita tutup dari sini. Kita lihat ke sisi depan, ada side body juga, smart entry, door trim kombinasi warna hitam berbahan soft touch. Kuncinya mengunci membuka, central lock, kontrol kaca sisi depan auto, pedalnya 3 karena ini yang manual. Ini membuka car mesin, engine start, idling stop, membuka tutup tangki, sliding berfungsi, pengaturan dudukan, pengaturan sandaran. Di sini tekanan angin ban, depan 33, belakang 38 untuk All New RAS. Ini merupakan pesan dari Tulang Sitorus dari Porsche. Dapat harga spesial, promo spesial.
kenal Freddy dari YouTube, kita komunikasi via telepon dan langsung memutuskan untuk beli All New Rush. Ini kita akan antar ke Porsche. Ikutin terus. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada All New Rush GR Sport manual warna hitam pesanan dari tulang Citorus dari Porsche. Mengusung mesin 1500cc dengan teknologi dual PTI, di mana katup masuk katup buang dikontrol secara komputerisasi, sehingga mesin daripada All New Rush ini dipastikan angkat sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Nih, membuka kap mesin, baterainya, baterai basah, kontrol dari sini, kotak pius, minyak rem, kontrol di sini, cek oli, ini gratis oli dan suhu sampai dengan 50.000 km, intake-nya tinggi, tidak usah khawatir melewati genangan, aman dari mogok karena banjir. Ini radiator sudah menggunakan air coolant, rem ABS anti lock braking system, air washer kita kontrol di sini, cagak kita lipat posisi di sini dan sudah menggunakan peredam panas. Jadi pada dengan penggerak roda belakang sehingga berkendara dengan All New Rush ini akan mampu melibas segala yang melalui dengan mesin 1500cc teknologi dual PTI, tenaga yang dihasilkan maksimal dan pemakaian bahan bakar yang sangat efisien. Kita lanjutkan ke pengecekan interior All New Rush GR Sport manual pesanan dari tulang Citorus. Ikutin terus. Sekarang kita cek interior daripada All New Rush G manual warna hitam pesanan dari tulang Citorus. Ini handbrake, console box, transmisi manual, 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan, mundur kanan belakang, laci. Ini head unit touchscreen, lampu hazard berfungsi, ini ada sun visor, lampu cabin berfungsi, 4 kacamata, ini sun visor lagi. Kita lihat di sini center lock berfungsi, nanti terbuka kembali kaca spion pada saat kita hidupkan kelistrikan. Ini steer, tilt steering berfungsi, ada idling stop, ada engine start. Ini kita hidupkan, kita injak kopling sampai lampu engine start menyala baru kita start. Oke, di AC, auto ini otomatis, barnya akan maksimal, di suhu yang kita minta, ini suhu 25, ini barnya kecil ya, kita turunkan lagi suhunya, ini barnya akan naik. Ini akan disesuaikan dengan suhu yang kita minta, membatalkannya di sini, ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Ini matikan untuk mode blower saja tanpa pendingin. F7. Steering switch berfungsi. Di sini ada Apple CarPlay, Android Auto dan Miracast. Kita bisa cerminkan tampilan daripada Apple dengan bantuan aplikasi Apple CarPlay, Android Auto dengan bantuan aplikasi Android Auto, Miracast tanpa aplikasi. Ini di aplikasinya ada M Toyota bersentak emergency call, Toyota dealer seluruh Indonesia, alamat dan nomor telepon, voice command, tes kamera mundur, berfungsi, kita di media, sumbernya itu ada di radio, radio USB, Bluetooth, Android Auto dan Apple CarPlay. Ini USB dari sini, terlihat di putaran 8000, kecepatan 200 km/jam, ini berfungsi semua. Ini washer depan, washer belakang ujungnya, ini lampu, dia auto nanti di gelap, posisi gelap dia menyala, di posisi terang dia mati lagi, auto. Luas ketiga untuk pengaturan fog lamp. Ini idling stop, ini kendaraan akan mati sendiri pada saat posisi macet ya. Ini di sini off, kita sekali lagi untuk aktif. Kalau kita merasa nggak perlu, kita off kan. Ada baiknya digunakan saja standby. Lipat spion berfungsi.
Electric mirror berfungsi, kamera kaca berfungsi, semua berfungsi. Ini kita akan siapkan untuk kita serah terimakan ke tulang si Taurus. Ikutin terus. Terima kasih banyak kepada tulang si Taurus dan seluruh keluarga atas kepercayaannya kepada Predi Simatupang untuk pembelian All New Rush GR Sport manual warna hitam tahun 2024 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya ya tulang. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota,